warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia dapat menghadiri acara yang mulia ini, acara Wisuda Tahfiz Quran, pembagian raport dan pelepasan santri TK tahun ajaran 2022-2023. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Bagaimanapun ikhtiar para guru di sekolah, kesuksesan pendidikan siswa dan anak-anak kita adalah hasil komitmen dan sinergi kita bersama. Kami ucapkan selamat dan sukses atas keberhasilan santriwan dan santriwati yang telah mengikuti ujian tahfiz yang telah mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat untuk anak-anakku yang pada hari ini wisuda. Mudah-mudahan anak-anak kita ini betul-betul menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kelak menjadi generasi emas yang berjiwa Qur'ani, yang bisa membawa bangsa ini ke depan menjadi bangsa, menjadi negeri yang madani. Kepada yayasan, kepala sekolah, para ustadz dan ustazah, dan para pihak penyelenggara pendidikan, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dalam melaksanakan kegiatan, sehingga hari ini kita dapat melahirkan para wisudawan yang kita banggakan bersama. Mudah-mudahan dengan acara hari ini, dan kita berniat kepingin membantu orang-orang yang kepingin menghafal Al-Quran, pada akhirnya semoga kita dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama orang-orang yang hafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. YPI An-Najmiyatul Jannah memiliki cita-cita yang besar, bagaimana anak-anaknya, anak-anak didiknya bisa melakukan kegiatan ibadah, ziarah, dan juga melakukan khataman Al-Quran di Mekah Al-Mukarramah. Jika orang tua dan guru itu kerjasama, insya Allah akan lahir insan yang berkualitas dan sukses, cemerlang prestasinya. Al-Baromits Ba'da, yakni taksimu wa tawzi'u asyihadati tafid wa nata'ij litulabil madrasah, RHG 1 Samarinda. Dan diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk umroh Ustazah Halimah Tusadiyah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga apa yang kita cita-citakan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses buat RHQ. Semoga berkah selalu. Semoga menjadi hafidz Quran yang istiqomah murojaah hingga 30 juz. Amin amin ya rabbal alamin. Takbir. Allahu akbar.